Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda semua yang sedang menonton kami dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya Ridwan bersama dengan Syuhaida. Seperti biasa, 2 jam kami akan menemani anda. Apa khabar, Syuh? Ya, sihat alhamdulillah. Ridwan sihat, eh? Sihat alhamdulillah. Kita jarang berkolaborasi secara berdua di Selamat Pagi Malaysia. Ya, apa-apa pun macam biasalah, kalau anda nak tonton kami kan, kita ingatkan kembalilah boleh muat turun aplikasi RTM Klik sebab sekarang dunia dah maju kan. Jadi anda boleh ikuti kami di telefon pintar anda, di MyClick. Di YouTube juga boleh, di Facebook juga boleh. Jadi kita nak mulakan pada hari ini dengan sedikit berita untuk kami panaskan badan kepada anda. Dan hari ini tumpuan pastinya 24 Jun 2024 hingga 18 Julai 2024 kita akan menyaksikan mesyuarat kedua, penggal ketiga Parlimen Malaysia yang ke-15 yang mana siaran langsung akan diberikan kepada anda. Anda boleh saksikan seperti biasa, kami di TV1 akan berikan diputaran secara langsung kepada anda di saluran berita RTM juga, di RTM Klik juga. Dan anda boleh saksikan persidangan ini sehingga selesai apabila bermula pukul 2.30 hingga selesai persidangan, disambung di saluran berita RTM dan juga RTM Klik. Dan antara perkara yang akan dibincangkan, saya kira kalau kita tengok laman berita RTM ini, adalah penyelarasan subsidi diesel antara topik-topik awal yang akan dibincangkan dalam mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen Malaysia yang ke-15. Okey, itu sedikit perkembangan kepada anda semua. Dan juga kita nak bawakan berita ini kepada anda. Musim panas sebenarnya. Kalau di Kuala Lumpur betul, kita hujan sekarang, Syuh. Tapi kalau di setengah tempat, musim haji lepas telah pun kita menerima perkhabaran lebih 1,000 jemaah haji telah pun meninggal dunia. Ya, ini disebabkan oleh cuaca panas yang melampau dan kebanyakan yang meninggal dunia adalah rakyat Mesir, di mana menurut sumber keselamatan dan perubatan, jumlah kematian telah meningkat kepada 672 dan 25 lagi hilang. Sementara itu, sejumlah 236 jemaah warga Indonesia meninggal dunia. Ini merupakan data yang dikeluarkan oleh Kerajaan Indonesia, manakala agensi hal ehwal luar India berkata seramai 98 jemaah warga India meninggal dunia semasa haji. Jadi apabila perkara-perkara sebegini berlaku, pastinya akan ada audit yang akan berlaku. Kita akan dapat mengetahui apakah puncanya. Dan ini apabila kita melihat susur galur puncanya, yang mana Kerajaan Mesir akan menarik balik lesen kepada 16 syarikat pelancongan yang membawa jemaah haji secara haram. Kerana kalau kita ikutkan laporan yang telah pun diberikan di sini, menurut sumber perubatan keselamatan, sekurang-kurangnya 530 rakyat Mesir meninggal dunia semasa musim haji tahun ini. 31 kematian disahkan dalam kalangan jemaah haji yang berdaftar akibat penyakit kronik. Bagaimanapun, kebanyakan mereka meninggal dunia tidak berdaftar secara rasmi. Jadi, menurut kenyataan Kabinet Mesir, pihak yang terbabit dalam sindiket, maksudnya agensi yang tidak berdaftar secara rasmi ini, termasuk pengurusan mereka dirujuk kepada pendakwa raya dan mengenakan denda untuk memberi manfaat kepada keluarga jemaah haji yang meninggal dunia. Apa yang kami nak sampaikan di sini kepada kita rakyat Malaysia, nak pergi umrah ataupun nak pergi haji, dan pastikan agensi yang anda pilih itu mestilah berdaftar. Bukan sahaja di bawah Kerajaan Malaysia, malah juga kita perlu memeriksa pendaftaran itu di bawah Kerajaan Mesir supaya apa sahaja yang berlaku, kita ada backup plan, kalau orang kata. Tapi perasa tak, Ridwan? Kadang-kadang bukan yang tak berdaftar saja. Yang berdaftar pun kadang-kadang ada isu. Sebab contohnya macam tahun ini kan, kita dapat lihat fokusnya lebih kepada jemaah Malaysia lah, di mana mereka yang baru saja ingin buat penerbangan tidak dibenarkan untuk melakukan ibadah haji kerana syarikat yang berdaftar tersebut menggunakan visa pelancong, bukan visa haji. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hatilah. Berdaftar ataupun tidak, pastikan anda tahu apakah antara kriteria yang diperlukan oleh Kerajaan Arab Saudi untuk anda melakukan ibadah haji ataupun umrah di sana. Seperti contoh yang saya kongsikan tadi, masalah visa dan sebagainya. Sebabnya apabila ada agensi-agensi tidak berdaftar ini, satunya akan berlaku kes-kes kematian seperti ini. Sebagai contoh, mereka tidak dapat menyediakan penginapan yang selesa. Sebab nak pergi haji dan umrah ini bukan melancong. Banyak ibadah, banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang perlu dilakukan di bawah panas terik matahari itu. Jadi sekiranya tidak ada kemudahan yang kondusif untuk para jemaah haji ini, akan berlaku kes-kes kematian seperti yang dilaporkan ini. Jadi ini penting peringatan kita semua untuk sesiapa saja yang ingin menunaikan umrah dan juga haji untuk musim hadapan.
Okey, juga sedikit berita berkaitan dengan cuaca panas. Kalau di Kuala Lumpur atau di Lembah Kelang, kita akan menerima hampir setiap hari nampaknya hujan. Tapi kalau di Kelantan masih lagi panas dan menyebabkan paras air di Sungai Kelantan berkurangan. Jadi ini adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh kementerian, iaitu pembenihan awan yang mana untuk bantu mengekalkan kadar hujan di selatan Kelantan untuk memastikan proses pengairan dan juga pertanian padi di sana berjalan dengan lancar. Okey, sedikit berita mengenai perkembangan sukan tanah air. Dia tak lama lagi, sebulan lagi kita akan menyaksikan karnival sukan terbesar di dunia, Olympic Paris 2024. Kalau di Malaysia, kita jangkakan antara 5 sukan yang akan memberi membawa pulang pingat, badminton, berbasikal, terjun, memanah dan juga sukan perahu layar. Dan juga yang menariknya, saya kira ini berita yang kita tunggu-tunggu. Dua jagoh pelari pecut negara, Azim dan juga Shirin. Kedua-duanya terlepas untuk melayakkan diri secara merit di Kazakhstan. Dan mereka, antara mereka berdua, salah seorang akan pergi mewakili Malaysia secara kota. Kita tidak tahu sama ada Azim ataupun Shirin akan dipilih untuk mewakili Malaysia dalam Olympic Paris 2024. Sikit lagi, Azim berada pada kedudukan yang ke-57. Untuk pergi ke Olimpik, dia perlu berada ke kedudukan ke-56. Satu saja lagi. Masih lagi tidak berjaya ketika di Kazakhstan. Tak apalah, untuk pengetahuan anda semua pun, setakat ini untuk sukan Olimpik, kita tidak meletakkan mana-mana sasaran pingat. Cuma kita letak sasaran yang berpotensi, berpotensi mendapatkan pingat. Macam sukan-sukan yang kita famous lah. Badminton, kita ada terjun memanah dan juga sukan perahu layar. Jadi kita meletakkan sasaran saja. Kita tidak mahu meletakkan sebarang tekanan kepada atlet kita. Walaupun kita masih lagi mengharapkan satu butir pingat emas pertama Olimpik dibawa pulang ke Malaysia. Tapi apa, kita doakan yang terbaik untuk para atlet kita yang akan berhentap tidak lama lagi. Kita nak berhenti seketika. Kita kembali selepas ini.